Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang-abangku, bapakku, jauh-jauh dari semalam nunggu saya keliling-keliling Jogja, tadi saya keliling Padang Kritis karena saya ada tugas. Saya minta maaf tidak bisa menemani abang dari tadi, ge. Dari Surabaya, ge, Pak. Ya. Dari Surabaya pasti harus ya? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sama yang Lumpur. Jauh ya. Pojok saya. Waru ya. Waru. Nah, nanti aku lihat sana saya tak mampir ya, Pak ya. Oh, kayak boleh kopi, Pak. Boleh kali. Ya, ngopi ya. Apa diparingi asma sinten, Pak? Didi. Bang Didi. Abangnya? Koswijaya. Koswijaya. Ini yang selalu WA anan saya sama Pak. WA anan beleng lho, Pak. Abang siapa? Saya Robert. Bang Robert, apa? Yogi. Oke, Bang Yogi. Mudah-mudahan pada bulan puasa hari ini, di samping kita diberi nikmat oleh Allah, kita masih diberi nyawa, umur, kita juga dipertemukan menjadi keluarga, menjadi saudara, dan satu harapan yang terakhir, karena saya juga udah lelah, udah capek, saya selalu bermohon kepada Allah, cepat datang sing asli. Saya bukan tujuannya untuk menunjukkan kepada netizen yang pengen kayak mana sing asli, bodoh. Wong nek saya itu untuk keluarga saya, bukan untuk netizen kan gitu ya. Saya pengen berharap seperti itu, karena kasihan kawan-kawan kalau kesini rumah saya yang sempit seperti ini, mau parkir susah. Saya pengen kalau gak dapat bener ya pindah yang di luar sana, agar nanti mobil bleng 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 pondok pering petuk, wah gaya gitu ya, Pak ya. Ya, oke, ya, Pak ya. Mudah-mudahan barangnya apa bener, nanti kalau bener insya Allah besok pagi kita sudah pembayaran. Nanti apa tidur di mana tak buntuti nanti. Apa tahu berempat ini coba aja tidur lawan Paul, Pak. Murah. Nah, aku dadi kelangan. Biasanya selalu ada setan lo, Kak. Yeah. Entah orang lain biasanya enggak sengaja ke sini ada Pak Nuri urusan kering petuk ini bener. Dijual di mana, Pak? Wah, itu murah. Di tempat saya ada gram-graman, sak gramannya 30. Mau nggak mudar, Pak, milihnya sana. Tak periksa nih ya, Pak. Oke, siap. Bawa berapa, Pak? Dua. Oh, dua ya. Oke, siap. Oke, wah, bagus. Oke, yang kecil dulu ya, Pak, ya? Ya, mau, Bu. Ini punya siapa, Pak? Punya apa sendiri ya? Jadi nanti kalau misalnya saya ada kecurigaan seperti di YouTube-YouTube saya, biar saya buktikan, biar nanti Abah tahu. Tapi kalau tidak ada kecurigaan, saya tidak akan apa-apakan. Tapi kalau ada kecurigaan, seandainya meleset kecurigaan saya tetap bertanggung jawab, Abah. Kalau sampai saya nggak bayar, wis sesuk larak di kantor polisi. Ayo, laku wak kendit, dia, Pak. Gak dilihat aja. Oke, ya, Pak. Ini ada pinggulnya, ini enggak, Pak? Cumpringnya masih ada. Dulu dapatnya dari mana, Pak? Enggak beli mudah-mudahan ya, Pak ya? Beli enggak, Pak? Ya. Oh ya, mudah-mudahan enggak beli. Kalau beli, ini seperti ada tanda-tanda palsu, Pak. Coba. Ya nanti. Boleh, enggak apa-apa. Oke, Pak ya. Bentar, Pak. Tak ambil spidol. Ini spidolnya, Pak. Ah, didodok aja. Oke, siap. Oh, palsu ya. Gilin. Lupa saya dapat dari mana. Itu. Ada lima nggih. Lagi. Deh, bentar. Biar Mas. Siapa tadi, Mas apa? Yogi. Mas Yogi paham betul bahwa itu memang sambungan. Jadi ini lima ya, Pak ya. Nah, kalau bambu asli ditutup nggak akan seperti itu ya, Bang ya? Ini. Nggak akan bisa. Coba sekarang yang ini. Ini lebih bagus lagi nih, mudah-mudahan. Nah, ini bagus ini. Yang sudah pernah saya kirim, Pak Wong. Iya, ini saya. Yang videonya. Nah, ini saya ngetesnya butuh air. Saya tak ambil air, ini siap. Tak tinggal di sini. Siap. Karena ini tak bawa ke sana, ayo ditukar gitu ya. Oh. Bentar. Enggak ada kecurigaan ke sana, Pak Paul. Bukan, yang nonton lho, Pak. Yang nonton YouTube itu lho, Pak. Iya. Nah, oh, Mas Paul ditukar. Orang dari sana ke sini aja kata yang nonton YouTube itu ditukar pakai magic gitu katanya. Nah, ditukar saya sih, Pak, tiap kali. Kalau saya mah kalau jajan-jajan kayak gini.
Milih mau kode. Kreatif. Iya. Kreatif gitu ya. Biasanya dilem sambil dipaku. Dipaku tengahnya ya. Ini Bang, ikut saya keluar biar terang. Siap buat ya. Ya. Keluar yuk sini. Ayo. Mudah-mudahan asli Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya, aku sudah mati. Nah ini Pak, ini kalau kita cuci, terus ada garisnya seperti ini nih, ini nanti yang harus kita teliti, ini. Timbul garisnya seperti ini. Oh, garis ini samar-samar ini ya. Iya, nanti yang itu yang harus kita teliti. Duduk. Ya, enggak apa. Kalau ini kan enggak ada garisnya ini. Tuh, kita cuci enggak ada garisnya. Tuh. Tuh. Bersih, tidak ada garisnya. Ini bukan cat, ini kulit semua. Wih, sudah saya. Iya. Sesuai dengan protap. Oke, okay. Siap. Nah ini ketika kita cuci seperti ini Bang, yang harus kita perhatikan itu kan garis itu Bang. Yang ini nih. Ini loh Bang. Di dekat anunya ini. Ini. Nah ini. Ini yang harus kita pelajari di sini Bang. Nah itu. Oh yang nyempel akar itu. Ini kan kelihatan garis nih. Nah ini. Ini untuk acuan ini. Nih garisnya muter seperti ini. Ini bambunya tebel, kalau nanti berani spekulasi kita pukulkan, ini harus pakai ganjel. Kalau dia di semen jangan, pecahnya rusaknya parah. Kita kalau mau pakai spekulasi begini, pakai kayu ya Pak. Ini ada balok seperti ini. Pelan-pelan aja, jangan banter-banter nanti pecah. Enak di balok ayo balik-balik masuk TV ya, masuk YouTube ya. Buka aja. Oke, bentar. Alon-alon, Pak. Alon-alon, Pak. Kak, jaraknya deket. Pukul lagi, Pak. Pak Ur. Ya, Pak. Jaraknya. Ambil nunggu buka puasa ya Pak. Nanti buka puasa di sini. Thank you.
susah ini. Tunggu bentar. Situ aja. Ini gurih ya, sebenarnya. Situ aja, saya tahu. Duduk. Di sini buka jam berapa, Mas? Bukanya 5:30. Saya taman. Nanti sini, buka sini. Enggak. Pukulnya. Bang, tolong pukulin pakai ini kuat enggak, Pak? Kuat ya, Bang? Kita duduk sini ya, Mas? Oke, monggo. Saya enggak bisa. Udah, mulai dah. Ini penuh, ini kosong. Ini penuh, ini penuh. Ini di shopnya di mana nih? Bentar, Bang. Ini kan lem ini. Hitam ini. Ini kan lubangnya gini ya, Bang ya. Ini. Ini lubangnya segini. Ini lubangnya seharusnya besar ini. Ini shop bentar. Ini kan lem ini. Hitam-hitamnya ini. Ini lemnya. Kita carikan air lagi. Ini hitam-hitam lem. Wasnya itu sama sih, yang ini loh. Iya. Sama. Iya. Kalau sop kan minimal ada perbedaannya. Ini kan bolong ini. Ini kan seharusnya di sini bolongnya sama ini, Bang. Ini kesininya.
ini yang di sini aja yang di ujungnya bolong. Ini kan buntet ini. Ini kan lem ini di tengah-tengahnya ini. Ini. Pak joget bisa loh. Iya, tak ambil bisa. Seharusnya ini lubangnya sama. Kan ini kan bambu ini memang rapet ini. Enggak, lubangnya loh rata. Sama ini sama ada ini. Ada perangnya. Rata. Hah? Ini enggak bolong. Ini bambunya yang dari sini bolong. Ini di sini bolong. Gitu? Ini di sini buntet. Ini rapat. Ini rapatnya ini rapat lem. Ini apa? Anunya enggak sama ini. Bentuknya ditambal ini. Ini ngelemnya dikit kalau ini. Ini modelnya sok-sokan Pak Pol? Ini sok, nggak tahu anu gawe-gawe nanya. Ini kan lemnya. Lemnya hitam. Sini besar. Ini di sininya besar. Ininya enggak ada. Enggak, maksudnya gini, Mas. Mm-hmm. Tujuan dia ngesok kan pasti kan minimal nyamakan ini. Mm-hmm. Enggak, bukan ini. Nanti bisa jadi ini sambungannya di tengah sini, Bang. Oh. Bukan di pinggirnya sini. Enggak, maksudnya seratnya ini kok sama gitu, Mas. Kalau itu kan kalau memang sok-sokan kan minimal ada perbedaan di sini gitu, Mas. Ini makanya ini kita pelajari dulu. Tenang aja, kalau ini memang nanti tidak kita ketemukan rekayasanya tetap kita bayar, ya kan? Oke. Okay. Kalau ada lem, oke, nanti tak anu dulu, tak foto dulu, tak kirimkan sama dia. Ini duit pun tak tunggu. Kita masih ada banyak waktu sampai dengan besok. Kalau ini sok-sok kan? Ya ngerti. Seratnya itu loh, nanti pasti beda. Kalau sok-sokan. Iya, makanya itu. Atau ada yang contoh memang sok-sok. Kalau itu dilendang. Ini serat ini loh, Mas. Serat ini kan sama sampai melengkar. Ngerti. Kalau memang sok-sokan ini pasti ada perbedaan di sini. Ini kan seratnya dari ujung ini sampai sini kan. Ya, sini tadi. Kalau di pinggir tetap di sini. Iya.
sekarang ini. Dan kami ngambil gambar juga nggak apa-apa. Oh, sangat tidak apa-apa, ini ada dokumentasinya. Iya mas. Batuku mah entah tak ngecas dulu, paten dulu. Kita ngecas batu sebentar, nanti dilanjut lagi. Oke. Okay. Ya, ini pak. Kalau kita belajar nanti pak, ini memang dari unsur anu. Ini ruas yang asli pak. Ini ruas yang asli. Ini ruas ini ada indikasi ini ruas tambahan. Tuh. Ini ruas tambahan, gitu. Semuanya ruas tambahan itu. Ini, itu. Kalau ruas yang asli, ini tidak bisa akan dikeletek seperti ini. Ini, tuh, sini. Ini. Bisa dibantu senter. Senter HP ini jenengan. Sini. Ini perumbalikan ruas. Ini. Itu. Ini ruas tambahan semua ini. Itu. Ini cat dempulnya sangat luar biasa. Ini ditambahi semua. Ini. Coba abang yang di sini. Ini yang ruas asli. Coba. Minta yang kuat-kuatnya enggak apa-apa. Itu ruas yang asli. Ini ruas buatan. Itu. Ini tempelan semua. Itu. Ini ruas tempelan. Itu. Kayaknya mudah itu. Ini. Ini semenjak saya sholat tadi untuk gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ini ruasnya dibuat ini. Ini tadinya bukan ruas. Ini ruas step tambahan itu. Ini yang pertama. Yang kedua sini, Pak. Ini yang atasnya sini, ini ruasnya, ini, itu, ini sini kan, itu, ini, itu, ini, itu ruas kulit aslinya tuh, itu, itu pak, kulit aslinya, itu, ini kan kulit ini dalamnya kulit lagi itu, ini tempelan, itu lemnya, ini nanti kita ungkap ini, ini tempelan sini tuh, nanti dibuktikan sama yang sini ya Pak ya, situ ini tempelan semua ini tuh, ini dalamnya kulit masih ada kulit lagi ini itu. Nah ini ruas ini tempelan semua itu, aslinya gundul seperti ini. Karena ini tadinya ini ruasnya, ini ruasnya ini ditambah baru. Ini bukan akar, ini akarnya tempelan ini. Ini sebenarnya ruas tuh. Ini ruas, ya. Ini. Itu ini sebenarnya ruas ke atas itu. Ini. Ini bukan akar, ini ruas. Ini akar. Ini akar. Ini ruas. Ini kalau ini dibuat-buat keras-keras juga bisa coba apa? Coba tahu saya main-main. Itu yang pertama. Ini ruasnya semua muter dibuat oleh alam oleh apa? Kepalsuan. Ini kok lurus ya? Itu satu anu, ruasnya ke atas semua, Pak. Awas enggak bentar. Ini catnya ini. Ini cat ini. Ini pengecatan itu. Ini pengecatan. Nah, itu. Coba, Pak, minta tolong pukul di situ tadi, Pak. Ya. Pukul. Pukul di bawah itu, Pak. Pukul sini. Ini kan saya sambil belajar, Pak. Buatannya luar biasa ini, Pak. Ini karena ini disok ke sini. Ini soknya ini. Ini. Ini sok ke sini, ini disok buat sok seperti ini. Tapi harus diungkap. Iya. Luar biasa keren.
Kenapa nggak dibelah sini aja, Mas? Oh iya, bener. Abang ini. Sini, sini, sini. Kalau biar kami tahu, abang juga tahu. Kurang makan dari tadi ya. Ini sampai sini. Ini soknya ke sini. Ini lemnya sama dengan yang hitam ini nih. Ini lemnya hitam tuh. Ini juga lem. Ini ke sini, ini dikasih lemnya ke sini. Ini tadinya ini bolong, ini disuntikin ke sini gitu. Ini kan. Ini tak. Iya, ya, tahu. Oh iya, ini kelihatan ini, Bang. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat apa namanya? Sempurna, sempurna. Sempurna ya. Ini. Sempurna ya. Ini ya. Iya. Sempurna. Ya. Wah. Saya sholat tadi dapat petunjuk. Baru ini lah bahwasanya kita sholat. Ya, sholat. Jadi saya tambah pelajaran ini. Oke. Apa? Oke. Kalau nanti saya mendapatkan yang asli, itu mestinya saya harus sendiri yang menolong. Iya. Ini tadi karena saya salah prediksi saya sambungan, karena jalan airnya tidak anu bentuk bilangan cumbernya pas sempurna. Saya pikir sambungan. Tapi setelah kita sambungan, ini yang kedua tadi unsur kecurigaan kita, jalan air ini. Ini lubang jalan air ke sini. Terus pada struktur ini ros, ini akar. Ini ros, ini akar. Ini ros, ini akarnya di sini, ini rosnya di sini nih. Aslinya rosnya yang atasnya ini. Coba ini. Ya, itu. Makanya tadi pas abang jelaskan sok-sokan, kami belum yakin karena kenapa sok-sok di soknya di mana? Ini soknya kan ternyata ini. Sambungan ini di sini, Bang. Ini sok juga ini. Hah, sok juga. Ini sok ini. Ini. Ya, sok ini. Ini sok. Tuh. Dia bikin seolah-olah menghadap ke bawah itu. Ini catnya cat yang sempurna, catnya luar biasa, hampir menyerupai bambu. Kalau dia tidak pakai kunci tadi nggak mempan, karena tangan saya tadi udah main. Ini baru kelihatan ini potongannya. Ya. Ini. Telepon bosnya nanti. Saya telepon bosnya ya. Ya udah, nggak apa-apa, telepon aja. Hasilnya bosnya nunggu nanti, kalau bener kan saya sudah siapkan orangnya kalau nggak ada gejala. Ya. Untuk pembayarannya. Terima kasih, Pak Pol. Iya, sama-sama, Pak. Kalau nggak kayak gini kan Pak Jenan juga nggak lego, saya juga anu. Tapi saya biasanya memprediksi itu nggak tahu keliru, Pak. Ini keliru, tapi walaupun rekayasa kelirunya rekayasanya itu, tapi tetap bosnya lagi sholat, biar nanti aja. Masih sholat. Oke, kita tutup ya. Ya, wes. Oke, siap. Ya. Siap. Ini bos WP tak telepon, dia lagi ini untuk pelaporan bahwa sini rekayasa yang sangat luar biasa. Karena fokus saya sudah hilang semalam nggak tidur, jadi hampir keliru mendeteksi. Walaupun saya yakin itu palsu, cuman palsunya salah prediksi, tadinya sambungan, ternyata bukan sambungan, dia dibuat cabangnya yang di itu. Dempul apa lem ini, Mas? Dempul sama lem sih. Lem. Lem hitam itu, Bang. Lem epoksi hitam itu. Lem. Sempurnanya entah apa. Oke, terima kasih. Berulnya di rumah itu ada 4, Pak.